Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Jadi gini, berhubung lagi bulan Ramadan, aku ingin memberikan trik atau tutorial cara rekaman suara ngaji seperti Bang Muzamil itu, yang ganteng itu, yang sering ngaji, yang bagus suaranya. Jadi aku mau pakai alat sederhana. Pertama kita pakai ini, software V8, nah, yang sering aku pakai ngamen. Oke. Dan software mic kondensor. Ini harga 200.000. Ini harga 100.000. Oke. Inilah tupperware-nya V8, kecil, berat, antep bisa jawab. Nah, sini, dekat. Jadi gini, apa ya? Inilah tombol-tombol untuk. Kalau untuk apa? Ngaji, saya rasa biasa saja. Kita fullkan ini semua. Nah, ya kan? Tapi di sininya, nah, di mic, volume mic-nya kita arah jam 2. Arah jam 2 tahu kan? Jam 2. Lalu itu echo-nya kita agak banyak dikit. Nah, arah jam 3 atau setengah 3 boleh. Oke. Okay. Oke, nah, inilah untuk settingnya. Sekarang di ini ya. Di sini tulisan mic condenser, benar enggak? Enggak. Mic condenser. Jadi saya kita pakai mic condenser BM800. Dan di sini lens 1. Ini nanti kita pakai kamera HP saja. Jadi yang kita butuhkan cuman mic dan kamera HP. Ingat, mic, kamera HP. Dan kamera HP ini kita pakai aplikasi Open Camera. Kenapa saya pakai itu? Karena HP saya tidak mendukung sound card ini. Kita langsung saja set cekidot. Oke, yang kalian butuhkan yaitu stand mic. Ini harganya 120.000. Nah, ini mic condensernya. Kenapa saya pakai ini? Saya mau tes karena kita kan ada desan apa? Hembusan nafas. Jadi kita mengurangi hembusan nafas gitu. Itu aja. Jadi gini. Ini kabel mic-nya kita taruh sini. Ini. Nah, baru ini lens 1. Nah, jadi ini nanti di HP, colokan HP. Oke, karena HP-nya lagi saya pakai untuk rekam, jadi enggak saya colok. Anggap aja HP. Oke. Cuk. Langsung set. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukatibu bittin wadalikalladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un ayamna'un alma. Jadi itulah kira-kira. Jadi suara tergantung kitanya. Kalau kita pandai mengaji pasti bagus. Ini saya mungkin mencontohkan cara dan tutorial rekaman ngaji seperti Bang Muzamil. Oke. Kalau mau subscribe terima kasih. Kalau mau like apalagi. Kalau mau share,
Alhamdulillah. Jadi di bulan suci Ramadan ini segala kebaikan kita dilipatkan gandakan. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.